Mila Mahmudah maju tak gentar untuk melaporkan pasangan suami istri Rizky Bilar dan Lesti Kejora ke Polda Metro Jaya. Meski sempat ditolak Polda Jatim, kepastian hukum di mata publik menjadi dalih pelaporannya. Pada dasarnya gini, klien kami ingin adanya kepastian hukum di mata publik. Beliau beranggapan ini mencampurkan hukum syariat dan hukum negara, kata pengacara pelapor tersebut. Edi berbicara soal edukasi terhadap masyarakat. Dia berharap laporannya bisa menjadi pelajaran bagi public figure yang lain untuk tidak mengikuti tindakan Rizky Billar dan Lesti Kejora. Tujuan dari klien kami yaitu sebagai bentuk edukasi ke masyarakat bahwa jangan mencampur adukkan syariat agama dengan hukum negara. Kalau mau gunakan hukum syariat, cukup pernikahan ini diisbatkan lalu dicatatkan ke KUA, terang Edi. Dia pun menegaskan kliennya tidak ada memiliki niatan untuk memenjarakan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Edi menyatakan pihaknya pun masih membuka ruang mediasi kepada pihak yang bakal dilaporkannya tersebut. Menurutnya, jika kedua pasangan itu melakukan permintaan maaf di publik, pihaknya pun bakal mempertimbangkan untuk mengurungkan melanjutkan kasus ini di polisi. Kalau kami bentuknya edukasi, kami tidak ada kontak dengan mereka. Setelah itu kan adanya restoratif justice. Kita kan tujuannya bukan untuk memenjarakan Lesti Billar. Cuman biar ada kepastian hukum, jangan sampai diteru oleh public figure lainnya, ungkap pengacara Mila Mahmudah. Kalau ada upaya mediasi lebih dahulu, tidak akan kami laporkan. Kami berharap Lesti dan Rizky Billar ini tidak minta pendapat ulama yang berdiri sendiri bergeraknya. Lebih baik datangi MUI dan PBNU. Harapannya datang ke MUI. Kalau sudah ada keterangan dari MUI dan dia minta maaf ke publik, udah selesai hal ini, nggak ada berlanjut ke polisi, tambah Edi lagi. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.